Assalamualaikum, hari ni kita ada sebiji kereta beza nak upgrade brek besar 282mm 11 inci ya. Yang asal dia kecil ya, yang 9 inci lebih ya. Sekarang dia dah tukar rim, masuk rim 15. Jadi kita boleh upgrade yang Honda punya. Yang Honda punya dia lagi besar pada original. Lepas tu dia punya kaliper pun lagi besar. Jom kita tengok macam mana dia orang pasang. Okay, sekarang ni kita tengah buka yang lama dia, yang original dia kita buka. Yang sebelah kiri pun dah buka dah, dih dia. Kita tengok daripada segi saiz apa beza dia. Kita tengok saiz dia beza macam mana. Okay, ni yang Honda ya. Kita ambil dia Honda, tu kaliper Honda. Nampak tu. Okey, kita buka, kita tengok. Okey, kita tengok dish dia. Ni yang tengah buka tu dish original Azar. Okey, yang kat bawah tu Honda ya. Nampak. Jauh beza tu. Itu pasal brek Honda ni lagi sedap sebab dia lagi besar. Okey, kita tengok. Yang tengah pula memang fit-fit, dah tak perlu nak pakai center cone. Memang cucung full, nampak full cantik. Okay, sekarang ni kita tengah pasang lagi. Ni asal dia, yang beza kan, kecil ya. Yang beza, nampak kecil ya. Sekarang kita dah tukar. Kalau nak beli barang saja, nak suruh kita post pun boleh. Bagi tahu alamat, kita boleh post. Pasang pun cukup senang, tak susah, senang saja pasang dia. Alhamdulillah. Beza ni kita dah siap. Brek besar depan 11 inci pakai kaliper Honda dekat LAN Automotive Engineering Work. Tengok full, memang cantik, nampak penuh. Ni sport rim dia pakai rim 15 ah. Sport rim 15 memang fit-fit, memang cun-cun. Kalau pakai Honda punya yang 282mm. Yang tengah menonton, kalau ada nak upgrade brek boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kedai dekat Mana Indah, boleh search dekat Google. Memang cantik. Okay, sekian dulu daripada saya.